Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoreact TV. Ya, banyak video-video seram atau video-video horor ya yang ada di internet atau di sosial media, di Instagram juga banyak. Dan banyak juga orang yang masih penasaran untuk melihat video-video tersebut ya. Sampai-sampai ada yang memang benar-benar sengaja ingin mencari-cari yang seperti itu ya. Nah, di Malaysia ini juga banyak. Di Malaysia juga banyak video-video yang viral, video-video hantu atau video-video seram yang viral ya di media sosial. Kali ini kita akan lihat 5 video hantu yang viral di Malaysia ya. Jadi kelima ini video-videonya banyak banget ditonton orang dan aku rasa memang seram banget ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama ya. Pertama kita lihat video seorang wanita yang sedang live di Instagram dan tiba-tiba temannya kerasukan cuy atau kemasukan gitu ya. Yuk kita lihat ya. Nah ini cuy, lagi live Instagram dia. Oh, skincare. Namanya siapa nih? Nessa Idrus namanya cuy. Tapi tu lah, Hada Labo, duit Labo. Mahal tu. Jarang lah balik because oh dia masih ngobrol-ngobrol sama viewersnya cuy. Itu temannya di belakang itu cuy, yang dengar-dengar lagu apa gak jelas gitu. Suara-suara gak jelas gitu. Suara hantu kali itu ya. Kita tak dapat lagi password wifi. Nampaknya bateri sudah mau habis bah. Okay. Charge. Itu temannya tuh dengar apa di belakang? Dengar lagu-lagu horor itu kayaknya ya. Sini dulu nak ambil. Tuh mati coy. Ih ada bayangan coy dari kamar mandinya coy. Masih live aja dia. Ih temannya tuh kenapa cuy? Sudah ih. Ih. Suara temannya cuy ada gitu cuy. Sudah masuk itu. Ih. Ih, temannya sudah aneh mukanya cuy. Mia namanya. Suara temannya masih live aja itu cuy. Oh, habis cuy, cuma 2 menit. Kita lihat tadi cuy ya, ada bayangan di belakang pintunya tadi cuy. Keluar dari pintunya tadi cuy. Ada bayangan. Nah ini cuy. Nah. Tuh keluar ada bayangan cuy. Ada bayangan hitam cuy keluar cuy. Gila. Oke. Ngeri banget ya, sedang live kayak gitu tiba-tiba ada hantu kayak gitu ya, kerasukan temannya di belakang. Mungkin temannya tadi kan dengar-dengar lagu-lagu atau apa gitu yang gak jelas gitu ya. Mungkin itu mantra-mantra atau apa, gak tau lah ya. Oke kita lanjut ya. Ini ada video yang kesurupan juga cuy. Tapi ini sampai terbang. Sampai terbang ya. Kita lihat ya. Nah ini cuy. Surupan ya. Woi. Ditarik cuy. Ketarik cuy. Gila serem banget ini hantunya cuy. Bisa sampai terbang-terbang cuy. Apa katanya? Seorang yang mengalami kesurupan biasanya suka menyakiti diri sendiri bahkan hingga meninggal. Di Johor ya?
Coba cawe dong. Marah-marah cuy. Bahkan mengancam akan membunuh korban selama kesurupan. Korban dijaga teman-temannya. Korban duduk sini. Kau memang duduk sini katanya. Ditanya ya. Oh, dia sudah berada lama di sini daripada kamu katanya. Datang ke sini. Aku sudah berada sini lama dari kamu. Oh, sudah lama dia cuy di sini cuy. Janet Bond ini sontak mengundang para wartawan dan berbagai channel TV swasta atas setempat. Ya banyak tuh wartawan tuh ngelihat, direkam semua. Kenapa kamu masuk di dia katanya? Kamu masuk dia. Suaranya sudah beda ya cuy. Sudah keluar belum? Sudah keluar nih. Takut tengah air ni, air je. Eh, masuk lagi cuy. Wih, ketarik cuy. Gak ada orang di belakangnya cuy. Ketarik sendiri cuy. Gila, ketarik sendiri cuy. Gak ada orang di belakangnya tadi. Ngeri betul. Ketarik sendiri cuy. Wih, terbang dia cuy. Asli terbang cuy. Terbang apa gelantungan itu ya? Gelantungan di atas cuy. Pegangan itu cuy. Pegangan dia cuy. Pegangan di atas dia. Di dinding. Aku kira terbang beneran tadi. Tapi tadi ditarik cuy. Tapi tadi ditarik, gak ada orang yang narik, ketarik sendiri cuy. Serem banget ya. Ustadznya masih mencoba ngeluarin makhluk yang ada di dalam badannya cuy. Gak tau ini apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya banget itu orang itu ya. Kalau jatuh itu bisa patah tulang cuy. Masih mencoba dikeluarin cuy oleh ustaznya cuy. Akhirnya baru ketahuan ternyata ini adalah sebuah TV penurunan tuh di negeri jiran Malaysia. Oh, bohong-bohongan ini ya. Tapi kok bisa ditarik tadi cuy? Asli kayaknya cuy. Gak bohong ini cuy. Tadi gak ada orang yang narik dia cuy. Gak ada tali-tali juga. Oh, itu adalah acara televisi ya, pemburu hantu ya. Tapi kayaknya asli tuh cuy. Gak ada yang narik tadi, gak ada tali-tali juga, ketarik sendiri cuy. Ngeri juga ya. Ya kita lanjut ya. Ini ada video lagi yang seram, yang viral di Malaysia juga, yuk kita lihat. Nah, ini tentang anak kecil yang kesurupan ya cuy ya. Tiga beradik diserang makhluk halus. Nah, benda ini namanya sangat lah ngah. Kau-kau ustaz ngah, kau-kau ustaz. Apa itu cuy? Allahu Akbar. Ih. Hello, hello ustaz. Assalamualaikum, ustaz ke mana ustaz? Ustaz, tolong datang lah ustaz. Hantu ni dalam gila dah dia. Apa, terapakan barang, dia baling barang kat tangan adik saya sampai bengkak ni tangan. Oh, suruh adik baca ayat kursi. Okay, ustaz. Betul enggak ini videonya ya? Hantunya bisa ngelempar-lempar cuy. Tak, aku nak bagi kat ustaz. Nanti senang dia tengok. Dia tengok apa yang berlaku semua benda. Ni, kau tadi, apa? Kau pergi dekat padang bola, kau main bola petang tadi. Ada kau balik, kau mandi ada? Ha?
Kau mandi, pergi mandi sekarang. Kau pergi mandi sekarang. Takut. Pergi mandi sekarang. Nanti dong. Surupan adiknya itu. Dia tak dia lain lah. Weh, asal ni? Aisha! La ilaha illallah. Ustaz tolonglah datang, Ustaz. Ustaz tolonglah datang. Ini adik saya pun dia ni. Coba lihat tadi, bro, kenapa adiknya dari di dalam bilik kamar mandi tadi, cuy? Dari tadi lain lah. Iya, kata kakaknya sudah lain tuh adiknya tuh. Wih, asal nih. Nah, ini dia. Kenapa dia tuh ya? Ngapain dia tuh ya? Kepalanya di bawah gitu. Nah, ini. Terus kursinya bergerak sendiri, cuy. Gila. Serem ya? Betul nggak itu ya videonya? Tapi serem, cuy. Itu viral juga di Malaysia ya. Kita lanjut lagi. Ini ada video yang viral juga di internet ya. Kita lihat. Video ini adalah benar, terpulang pada Anda, nak percaya atau tidak, selepas kejadian saya mengalami demam selama 4 hari. Kepada orang yang lemah semangat disarankan jangan nonton footage ini. Oke, kita lihat. Gimana ini? Serius ada dengar bunyi benda dalam bilik? Ada dengar bunyi dalam bilik katanya, cuy. Jangan main-main, siapa tu? Okay. Hah? Siapa? Bunyi apa, cuy? Nggak ada apa-apa, cuy. Serius tadi saya dengar ada benda dalam bilik ni, dentuman yang sangat kuat, bunyi dentuman yang sangat kuat. Jadi saya ambil keputusan untuk rakam benda ni. Serius. Ada bunyi dentuman katanya, cuy. Makanya dia cari bunyinya. Direkamnya. Nggak ada apa-apa, cuy. Hey! Allah Akbar, Allah. Apa itu, cuy? La ilaha illallah, subhanallah. Allah. Apa itu tadi? Allah Akbar. Allah Akbar. Apa itu tadi, cuy? Apa yang jatuh itu? Apa itu, cuy? Ada yang jatuh tadi. Hantunya bisa gerakin benda, cuy. Kuat hantunya itu. Airnya itu, cuy. Itu tuh, botol air itu, cuy, dijatuhin sama dia, cuy. Gila. Keluar, tolong. Suruh keluar sama dia, disuruh keluar sama dia. Ya enggak bisa keluar lah dia. Enggak bisa lihat lah dia. Kecuali kalau dia punya indera kan 6 bisa lihat dia mungkin. Ini rumah aku, kalau kau nak buat macam ni. Eh? Wih, jahil banget ini hantunya, cuy. Kau yang aku takut? Dilempar-lempar, Kau yang aku takut? Wih. Allah Akbar, Allah. Gila. First time tengok. Allah Akbar. Allah Akbar. Jahil banget ini hantunya, cuy. Dalam rumah hantunya, bahaya banget ini, cuy. Jahil. Nah, ini dia rekam lagi, mungkin ada lagi kejadian-kejadiannya. Malam ini ya. Allah Akbar. Apa itu tadi, cuy? Allah Akbar. Ada orang nengok, cuy. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Gerak sendiri tuh. Ada orang tadi, cuy. Nengok, cuy. Ada kepala orang tadi. Siang, cuy, ini, cuy. Bukan malam, ini siang, cuy. Kebuka sendiri, astaga. Kebuka sendiri, cuy. Wih, bahaya, cuy, ini, cuy.
Tuh cuy. Tuh ada orang tuh cuy. Kelihatan tadi di pas di play tadi ada orang. Bukan orang itu hantu cuy. Nengok dia tadi cuy. Terus bergerak sendiri kain hordengnya tuh cuy. Wih serem banget. Dia bisa gerak-gerakin benda di sekitarnya cuy. Itu bahaya banget cuy. Kalau pisau digerakinnya cuy, kena kita, wah itu bisa bahaya cuy. Masih satu lagi videonya ya, kita lihat. Ini sosok misterius yang keluar juga di siang hari cuy, sama seperti tadi. Tapi ini di atas pohon cuy, menggemparkan banget ini di Malaysia ya. Nggak tahu ini apa, hantu atau nenek lampir atau penyihir atau gimana ya, atau dukun, kita lihat yuk. Nah ini cuy, bisa di atas pohon cuy. Tuh, nari-nari atas pohon cuy. Seram betul. Gimana caranya di atas itu? Serem banget cuy. Ini walaupun ini nggak nyata, tapi gimana caranya naik di atas pohon itu loh cuy. Nari-nari di atas pohon, ngapain dia? Nah itu kayaknya bukan hantu ya cuy, tapi orang itu atau dukun atau apa gitu ya, nggak ngerti juga sih. Ya itu dia tadi 5 rekaman video yang paling viral di Malaysia ya. Seram-seram semua ya. Dan itu balik lagi ke kalian semua, mau percaya atau tidak ya tentang hal yang seperti ini. Tapi kalau menurut aku ya, memang ada yang kayak gitu ya, yang gaib-gaib itu ya, di sekitaran kita memang ada. Ya mungkin kalian ada video-video pribadi atau foto-foto seram yang belum pernah kalian upload di sosial media, yang punya kalian sendiri ya, silakan kirim aja ke Instagram aku dan nanti akan aku buatkan videonya tentang kiriman kalian itu ya. So untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.